Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas dan membahas cara mengisi saldo ShopeePay melalui mBanking BCA. Oke, di sini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu, masuk aja ke dalam aplikasi ShopeePay-nya, kemudian di halaman ini pilih ke menu isi saldo ya di pojok kiri atas. Oke, pojok kiri atas yang sudah diberi tanda di sini, kalian klik sekali. Oke, lalu kalian akan dialihkan ke halaman seperti ini. Ya, di sini langsung pilih ke menu isi saldo ya di atas pojok kiri juga menu isi saldo. Oke, di sini banyak sekali metode pembayaran yang bisa kalian gunakan. Kita akan menggunakan mBanking BCA. Jadi untuk caranya, kalian pilih ke menu transfer bank di sini ya, ke transfer bank, klik sekali. Oke, kemudian pilih ke menu bank BCA checklist, lalu konfirmasi di bawah ya, klik konfirmasi dan kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Oke, kita akan menunggu ya. Di sini ada nomor rekening tertera, kalian tinggal salin terlebih dahulu. Nah, salin nomor rekeningnya, kemudian di bawah ada informasi dari cara melakukan transfernya. Masuk ke menu mTransfer BCA virtual akun, lalu inputkan nomor virtual akunnya. Oke, kita akan salin dan pilih OK. Ya, kalian kembali langsung ke halaman seperti ini ya. Kita akan menampilkan di halaman ShopeePay-nya. Ya, di sini masih ada saldo 2884 ya. Kita akan menambahkan 1 juta rupiah melalui aplikasi mBanking BCA. Seperti biasa, login dan masukkan 6 digit alfanumnya. Oke, di sini pilih login dan pilih ke menu mTransfer di sini ya. Klik sekali. Lalu pilih ke menu BCA virtual akun ya di bagian sini. Oke, kita tunggu berwarna hijau. Oke, klik BCA virtual akun ya, kalian inputkan saja input nomor virtual akun di atas ya, kalian klik lalu pastekan saya di sini ya, kode virtual akun yang sudah kalian salin tadi, kemudian pilih OK. Nah, pilih send di pojok kanan atas, nanti akan terlihat namanya ya di sini ShopeePay, namanya Biru Mafiki, benar sekali nama saya sendiri. Kemudian biaya adminnya terkena 1000, kita pilih OK. Ya, langsung isikan nominal pembayaran ataupun top up yang ingin kalian transferkan. Kita akan contohkan menginput 1.126.000 rupiah. Ya, kemudian pilih OK. Nah, tertera, kemudian pilih OK kembali dan masukkan PIN BCA-nya saja. Oke, kemudian pilih OK dan kita akan lihat konfirmasi selanjutnya. Sudah berhasil. Di sini terlihat juga notifikasi dari ShopeePay pembayaran ataupun top up sebesar nominal di sini ada 1.125 ya. Sudah masuk dan di sini tertera juga setelah kita merefresh saldo bertambah menjadi 1.128.884 rupiah. Dan begitu untuk cara melakukan pengisian saldo ShopeePay melalui mBanking BCA. Buat teman-teman yang mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.